I feel paralyzed. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Idle Legends. Walaupun kita sebenarnya sedang tidak berada di dalam game ya. Dan sesuai dengan tanggal judul video ini, pada tanggal 17 April 2020 akan ada update terbaru untuk games Idle Legends. Di sini kita bakal bicarain update-nya teman-teman. Karena update-nya mulainya jam 2 dan video ini dapat terus jam 3 lewat ya. Dan harusnya selesainya katanya sekitar 2 jam, bisa lebih bisa kurang teman-teman. Jadi apa aja update-nya? Di sini ada fitur baru, yaitu adalah dinding kemuliaan. Fitur baru, fitur masuk, avatar ruang waktu, personal dinding kemuliaan, pendahuluan fitur. Oke. Dinding kemuliaan apa itu? Menunjukkan prestasi kemuliaan yang dibuat oleh para pemain di setiap permainan. Jika para pemain berada dalam permainan tertentu, mereka akan membuka prestasi kemuliaan yang sesuai dengan dan mendapatkan hadiah yang banyak sekaligus. Setelah prestasi dapat meningkatkan poin kemuliaan, capai nilai tertentu pada poin kemuliaan dapat meningkatkan level kemuliaan. Pemain juga dapat memilih 3 prestasi untuk ditampilkan di informasi pribadi. Oke, kayak pamerin skill gitu teman-teman ya, badge-badge hadiah, apa, pencapaian, kayaknya pencapaian-pencapaian gitu kan. Anda dapat melihatnya ketika seseorang klik avatar pemain. Oke, jadi tampilannya sudah di-upgrade menjadi lebih baik ini game ya. Prestasi kemuliaan serta level pencapaian dapat dibagikan di chat dengan cepat ke semua orang yang menikmati prestasi kemuliaan Anda. Selain dinding kemuliaan untuk menunjukkan prestasi kemuliaan, masih ada prestasi khusus. Oh, ada lagi. Mari kita jelajahi kemuliaan yang belum diketahui. Fitur baru yang ini, pengalaman pribadi. Pengalaman mengandung berbagai tujuan pertumbuhan permainan. Setelah mencapai setiap jenis tujuan, tidak hanya bisa mendapatkan hadiah tujuan, termasuk title khusus, banyak berlian, fragment kulit dan lain-lain. Kulitnya maksudnya skin gitu ya. Tapi kayak dia full bahasa Indonesia, jadi kata-katanya agak aneh aja gitu. Masih bisa membuka tujuan tahap selanjutnya. Selanjutnya tujuan tahap bisa dapat hadiah lebih banyak. Oke. Pengalaman mencakup 3 kategori. Pengalaman arena, pengalaman tantangan, pengalaman khusus. Setiap kategori memiliki kemajuan penyelesaian yang sesuai. Berpartisipasi dalam pengalaman dan tumbuh dan menjadi pemberani yang kuat. Oke. Fitur baru, pengaturan guild. Oke, guild ya kali ini. Tambahkan fitur email guild. Ketika ketua dan wakil ketua dapat mengirim sekumpulan email pemberitahuan ke seluruh anggota sekaligus, mempermudah guild dalam komunikasi internal. Tambahkan fitur jurnal guild. Jurnal guild akan mencatat perilaku setiap anggota di dalam guild. Ketua dan wakil ketua dapat memeriksa setiap anggota aktif melalui jurnal. Pada saat yang sama, ketua dan wakil ketua dapat mengingatkan anggota untuk berpartisipasi dalam permainan di interface ini. Oh, bagus nih, kayak buat ngingetin misalkan ada semacam guild war gitu kan, atau misalkan belum donasi gitu kan, woi donasi gitu. Jadi bisa digunain juga nih gitu. Tambahkan, udah tadi ya, penyesuaian keseimbangan hero dan kulit baru. Oke, skin baru ya. Oracle, Oracle akhirnya ada skinnya. Dreamy, Valkyrie, Oracle Dreamy. Nah, Valkyrie skin tarian api, dapat ditukar di mal kulit. Mal kulit, mal skinnya aku cuma lihat cuma ada satu ya, aku lupa itu hero apa. Efek baru, skill Loki. Oke, Loki ya. 4, perselingkuhan. Aduh, semua serangan terbakar atau gosong. Oke, terbakar gitu ya. Peluang serangan kritikal meningkat 10%, 15%, dan 20%. Atau 20%. Perkuat skill efek HD 1. Oke. Koefisien meningkat masing-masing 120%, 143%, 170%. Jadi Odin, pokoknya teman-teman, Odin lagi, Loki ini di upgrade ya. Loki, semua serangan terbakar, serangan kritikal meningkat. Berarti Loki kena buff, Hades meningkat juga dari jadi 120, 143, 170. Berarti Hades juga di buff. Ilsia buff berkurang meningkat loh. Koefisien buff berkurang meningkat ini berkurang atau meningkat nih ya. Ini kayaknya diseimbangin ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya efek skill Phoenix. Buff gosong disesuaikan menjadi tumpuk satu lapisan. Dan Phoenix kena buff, kena ini, apa, nerf katanya. Dikurangin teman-teman kekuatan dari skillnya. Selanjutnya, sesuaikan efek buff beku. Jumlah hit yang diperlukan untuk mencairkan telah ditingkatkan dari 2 menjadi 3 kali.
konten lainnya. Rune Pelangi dan Rune Bersinar telah menyusun kembali beberapa kali. Salah satu dari cepat pukulan berantai, magis berantai harus muncul. Optimalkan kinerja antar muka kulit. Ini dia perasaanku nih, kayak dia pakai Google Translate nih yang punya bahasa Inggrisnya, buset, bahasa Indonesianya. Tambahkan nama kulit dan tampilan nama hero. Optimalkan aplikasi tampilan guild untuk atur tampilan titik merah. Optimalkan tampilan antar muka pertinjau buff dalam pertempuran. Dan untuk komentarnya, ini udah tanggal 17, bos. Enggak, ini tanggal 14 tulisannya ya, disalah berarti. Reset hero, kalau gacha jangan 2000 lah, 180. Ini bagus nih, kalau misalkan ada fitur reset hero, teman-teman, kayak di Mobile Legends Adventure ya. Jadi kalau kalian salah up, kalian bisa reset. Nah, itu bagus banget ya. Fitur resetnya hero-nya ada dong. Oh, ini juga bagus. Sayang kalau harus dikorbankan hero bintang 5-nya kalau yang lain udah bagus. Benar, no. Pada setuju, teman-teman. Nah, Phoenix di nerf, no. Jadi nggak worth lagi jadi tank. Dark Summon Point harus VIP 3-nya dihapus. Oke. Banyak permintaan kadang yang terbuka mesti VIP, jadi orang agak kesulitan ya untuk free player. Nah, sekarang nggak ada nyantol hero dark bintang 5, udah level 69. Mau buat area pelangi jadi susah. Gua seadanya hero, yang penting bisa pelangi kan. Sama-sama, aku juga. Hero seadanya, yang penting bisa area pelangi ya. Min, menu petualangan, tambahin fitur reset lantainya dong, biar gampang dapat resource-nya. Oke, Galen dong, masa skill 4 level 1-3 efeknya sama? Oh iya, iya kah? Wah, berarti emang harus diubah nih ya. Tambahkan fitur turunkan XP hero, Min, sayang kalau dikorbankan. Nah, loh, siap ga? Nanti saya atur. Ini Yudhistira siap? Adminnya? Kalau iya, tolong ya. Kok dia malah siap ga saya yang atur nanti? Dan begitu-begitu teman-teman, komen-komennya ini ya, kalian bisa baca sendiri. Dan nanti ya, oke. Apa pula ini? Dan nanti kalau misalkan kalian mau cek lebih lanjut ya, kalian bisa buka fanpage-nya Idle Legends aja. Dan oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. See you in the next video. Bye-bye.